Apabila kita diteruskan kembali duduk ya. Bagaimana kalau yang depan-depan duduk? Sing buri geni sambil nonton guys, sambil menunggu. Moga mas toleransinya. Ya, pertandingan kita mulai para penonton sekalian. Kita saksikan sentuhan pertama dari Rifan Nurmulki. Berhasil diblok tapi sayang sekali bola keluar para penonton. Satu kosong kali ini kembali jumping service lawankan kembali sini kulit putar angkat Giovanni Yahao ada Nova kali ini masih passing akurat Sani Bero Rifan kembali yo kembali berhasil di blok tapi kembali keluar bola para penonton 2-0 kali ini. Masih kita tekan sini kulit putar kuasai Ralvin Daniel servis angkat kali ini. Arbeda Davari pelan saja di sana. Asa Arso pelan kali ini tekanan datang dari Minang Perwai. Umpan Ralvin Daniel ke belakang. Yo! Dua sekali ini Agil Anggara. 3-0 kali ini para penonton. Masih ada Alvin Daniel. Setter dari Minang Perwai para penonton kuasai sirkuit putar. Alvin Dani langsung saja ke depan pelan saja di sana passing kurang akurat kembali penempatan bola yang cukup cerdik tadi gagal diantisipasi pemain dari BBB Bingko. Pun masa pun buang. Uri urep seurep aja toh mari layari kayo. Kembali Alvin Daniel para penonton kita saksikan. Kuasai sirkuit putar angkat jauh ke tengah saja. Yo masih tekanan datang Giovanni umpan manja Yahao. Kita saksikan tosbol namanya tadi. Poin perdana bagi B PP Miko 1-4 kali ini. Giovanni pelan saja di sana masih tekanan datang dari Alvin Daniel Rifan yo amankan sang libero lagi-lagi Giovanni Jess kita saksikan penonton masuk kali ini kembali menambah poin bagi BBB Minggu di angka 2-4 kali ini. Giovanni kembali para penonton masih kita saksikan angkat bola Yahao blok sempurna kali ini dari satu pergantian Nova tadi para penonton. Poin kita tersaji di awal set yang pertama 3-4 kali ini. Kembali Giovanni pelan saja di sana masih cari biru permaja jebret kita saksikan. Bola keluar 4 sama kali ini. Lagi-lagi Giovanni tipis kali ini amankan sang libero awan karena Vidali Rifan. Masuk kali ini spek radar Rifan Nurmulki para pecinta bola voli. 5-4 kali ini sirkuit bundar kuasa dua Agil Anggara. Pemain dari Samator Surabaya dengan jumping servisnya Agil kali ini. Yo! Masuk kali ini masih kembalikan dengan baik Giovanni umpan meja Nova. Kembali Nova dengan spek kerasnya para penonton. Kerjasama yang cukup cantik tadi antara Giovanni dan Nova. Kali ini servis kembali nomor 16 di sana. Kuasa yang angkat bola ke tengah. Oh, kembali gagal. Upaya dari Surah Febri Maulana tadi. Sirkuit bundar kuasai saudara Raditya Yuda. Pemain dari Minang Permai Pacitan. Angkat bola ke tengah saja sang libero. Lagi-lagi Giovanni Umaju. Terlalu keluar. Pepetan dari Febri Maulana tadi para penonton sekalian. Kembali Raditya Yuda
Dua saya sirkuli putar. Pemain jangkung dari Minang Permai. Angkat bola ke tengah saja. Masih kuasai. Lagi-lagi Giovanni. Oh, bola tanggung tadi disambar saja. Sudah Vico Tommy. Kembali. Poin bertambah. 8-5 kali ini para penonton. Kembali Raditya Yuda. Angkat sekumitar ke tengah. Masih passing akurat. Febri Maulana ada Giovanni ke belakang Arso. Masih dipen passing sempurna. Lagi-lagi terjadi perebutan bola di sana. Kembalikan dengan baik Agil Anggara. Lagi-lagi Vico Tommy. Kita saksikan. Lalu keluar kali ini pengembalian dari Vico Tommy. Kembali sirkum bintar berhadapi. Ada Nova kali ini ke belakang. Passing akurat. Lagi-lagi upacara di wajah. Ya, oh, masih bisa selamatkan Giovanni. Tapi kembali gagal. Swagra dari Vico Tommy. Kali ini sirkum bintar kuasai Rifan Nur Mulki. Pemain dari Minang Permai. Dengan jumping servisnya Rifan kali ini. Oh, keras kali ini passing sempurna akurat. Lagi-lagi Giovanni. Kembali tekanan datang dari Minang Permai. Angkat bola kali. Yo, kembali terjadi perebutan antara Vico Tommy dan Arso. Tadi berhasil dimenangkan Zora Vico Tommy dan poin kembali bertambah menjadi 10. Sesuai 6 kali ini. Kembali Rifan dengan jumping servisnya. Masih defend passing akurat. Angkat belajar. Masuk kali ini Febri. Maulana para penonton sekalian. 7-10 kali ini sirkuit putar kuasa dari Arso. Masih Arso timang-timang bola. Angkat melambung ke belakang saja. Masih passing akurat sudah Agil Anggara. Ke belakang Rifan. Kembali para penonton menunjukkan kelasnya. Zahar Rifan Nurmulki berhasil menembus blok ketat dari tim bola voli BBB Pingko. 11-7 kali ini para pecinta bola voli. Lansanya di sana. Lagi-lagi Giovanni. Masuk pergerakan dari Genter tadi para penonton. Kembali berpindah bola diangkat 8-11 kali ini. Fahri Septian servis masih mencoba kali ini. Dengan jumping servisnya Fahri Septian. Oh, passing sempurna sang libero. Lagi-lagi curi saja bola. Pergerakan nomor punggung 3 ada Geraldine Daniel tadi. Kembali sirkul putar kuasai Rizky Irfan dari Minang Permai di angka 12. 8 kali ini masih Rizky Irfan. Angkat bola ke tengah saja. Masih ada Fahri Septian angkat Giovanni. Ya. Kedua sekali ini pergerakan sudah Febri Maulana. Umpan cantik Giovanni selesaikan dengan baik. Mengejar ketinggalan di angka 9-12. Kembali Genter kuasai sirkuit putar. Angkat ke tengah saja. Masih tekanan belakang. Berhasil dimenangkan pergerakan saudara Alvin Daniel setter juga dari Samator. Mendarat di sekijang arena malam hari ini membela tim bola voli Minang Permai. Masih kembali Alvin Daniel Yu keras kali ini masih passing akurat Giovanni back attack Fahri. Masuk kali ini namanya satu umpan maju dari Giovanni berhasil dieksekusi dengan baik. Sudah Fahri Giovanni kali ini servis angkat pelan saja di sana passing sempurna. Lagi-lagi Alvin Daniel Yuda kali ini. Masih tekanan datang Giovanni angkat Fahri kembali masih defend passing akurat angkat bola kembali Rayu. Gagal kali ini saudara Rifan Nurmulki para penonton 11-13 kali ini. Giovanni kembali masih passing akurat lagi-lagi tentang masuk kali ini spekra dari Agil Anggara para penonton sekalian. Kita saksikan 14-11 kali ini masih Agil Anggara kuasai sirkuit putar. Partai puncak, partai grand final. Dengan jumping servisnya, yuk. Amankan sang libero Giovanni, angkat depannya Arso. Arso, masuk kali ini. Siapa? 12-14, para penonton. Sirkuit putar kembali kuasai. Sudah Febri Maulana dengan jumping servisnya. Amankan sang libero, angkat wajah. Ya, masih selamatkan kembali. Angkat Giovanni. Umpan dari kita, ya. Masih kembalikan lagi-lagi Giovanni angkat majanya. Besoknya tokoh dari Minang Permai saudara Rifan Nur Mulki dan juga Raditya Yuda berhasil membendung serangan demi serangan yang diperagakan tim bola voli dari BBB Pingko. Sirkuit putar kembali kuasai Raditya Yuda servis pelan saja di sana Salih beramankan Giovanni. Grafik pemasuknya tapi sayang sekali gagal Giovanni. Kembali angka bertambah bagi tim bola voli dari Minang Permai 16-12 kali ini. Kembali Raditya Yuda
kuasai sirkul putar. Mencolokkan servis kali ini pelan saja. Yo, masih ada Yuda. Angkat Sang Libero. Giovanni umpan maju ke belakang Arso. Kembali kita serang Smackra dari Arso. Gagal dibendung dengan baik dari Minang Permai kali ini para penonton. Kembali mengejar ketertinggalan di angka 13-16 kali ini masih ada Nova. Nova dari B, PP Pinko. Servis pelan saja di sana. Passing akurat Alvin Daniel. Yao, blok sempurna. Lagi-lagi dia Yao. Masih di main passing akurat Alvin Daniel angkat Pinko Tomo. Rempulati dibungkus kardus. Pak Jagek Bupati dalane alon. Balik Rivan Nurmulki kali ini dengan jumping servisnya. Angkat pelan saja di sana. Ada Giovanni jebret. Luar selamat biasa. Malam Bapak Bupati yang sudah hadir. Selamat malam, selamat datang. Kasih Anjil, jalan untuk Bopo. Kita kembali Jepo, ke pertandingan para penonton. Masih ada Alvin Dhani. Keluar blok sempurna dari Zawari tadi dan para penonton sekalian. Spekra dari Rivan Nurmulki. Kembali angka bertambah 18-14 kali ini. Masih kembali sirkulit putar kuasai Pico Tommy. Badang 15-18 kali ini saudara Fahri Septian. Kuasai sirkulit putar para penonton sekalian. Lan saja di sana. Yo, masih passing akurat. Lagi-lagi tekanan datang umpan Payu. Kembali para penonton bledos spekra dari Rivan Nurmulki. Tak tumpung tes. Bledos. Rizky Rifan kali ini kuasai sebentar para penonton. Masih Rizky Rifan angkat bola pelan saja di sana. Masih Fahri Septian umpan maca. Yo! Kita saksikan terlalu keluar para penonton sekalian. Spekra dari saudara Febri Maulana tadi. Ganti Tio diminta dari tim bola voli dari BBB Bingo di angka 20-15. Kita kembali setelah yang berikut ini. Siap, Mas. Kita saksikan para penonton kembali sekunder kuasai Rizky Irfan. Pelan saja di sana Rizky Irfan. Passing akurat Febri Maulana angkat bola. Yahoo! Masuk kali ini smack crash back attack dari pemain BBB Pinggu para penonton sekalian. Kembali Genter pelan saja di sana. Masih passing akurat. Angkat maca. Yoo! Masuk kembali Agil Anggara para pecinta bola voli sekalian. Jumping servisnya masih terlalu keluar kali ini. Masih kita saksikan para pecinta bola voli angkat bola ke tengah saja umpan maja Bidani. Yahoo! Masuk kembali Agil Anggara dengan spek kerasnya gagal diantisipasi dengan baik barisan dari BBB Pinggu para pecinta bola voli. Masih kita saksikan Agil Anggara mencoblokan jumping service keras sekali deh. Kembalikan dengan baik Giovanni angkat maju ke tengah. Yahoo! Berduas kembali Febri Maulana Horulas musuh Roni Gur kali ini. Balik kembali Febri angkat sirkul bicara ke tengah saja Alvin Dali. Ya ampun Pinko Tommy defense passing akurat Giovanni kali ini. Gagal para penonton sebagian dari Pinko Tommy gagal diantisipasi dan memasuki angka krusial 23-18 kali ini. Raditya Yuda kuasai angkat bola ke tengah saja masih amankan Giovanni umpan maju Arso. Masuk kali ini Arso 19-23 para penonton. Masih tertinggal 4 angka tim bola voli dari BBB Pinggu. Kembali kuasai saudara Nova kali ini. Angkat ke tengah saja Nova. Passing akurat Agil Anggara. Satu tekanan Pinggu Tommy. Berhasil diblok dengan baik. Lagi-lagi Yuarso. Umpan saja belakang masuk kali ini. Penempatan bola yang cukup cerdik dari saudara Yuarso para pecinta bola voli. 20-23 para penonton. Kembali Nova
Masih Nova kuasai sirkuit putar. Servis pelan saja di sana. Angkat bola ke tengah Bilanggara. Ada Alvin Dalil Fiko Tommy. Kali ini kembali masuk sudah Fiko Tommy. Penempatan bola yang cukup cantik dari Fiko Tommy. Dan memasuki angka set point 20 kali ini. Rifan Nurmulki dengan jumping servisnya masih kuasai Giovanni angkatnya. Yahoo! Kita saksikan masih Rafari para penonton. Menembak asa Iwan Arso kali ini di angka 21-24. Iwan Arso, masih kembali Iwan Arso pelan saja di sana. Angkat bola ke tengah. Oh, masih yang kurang sempurna. 22 set point kali ini. Dan TTO diminta tim bola voli dari Minang Permai Pacitan di angka 22-24. Kembali Trendy Sound System. Kembali Wanar Sowarwoto diangkat Roni Kurban Likur kali ini. Servis akurat angkat ke tengah saja. Masih mencoba tekanan datang Alvin Daniel kembali. Penempatan semula dari Fiko Tommy dan mengakhiri set yang pertama untuk kemenangan tim bola voli dari Minang Permai. Kita tunggu jalannya set yang kedua.